Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalau di mana itu biasanya sering ganggu orang dengan gimana kamu? Iya. Dengan energi yang lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, dan salam spirit milenial. Hari ini Sabtu pukul 3 kurang 5 menit, tim KJG Spirit Milenial kembali melakukan eksplor di pantai selatan Jawa Barat. Untuk itu, di belakang kami, Mas Randi sedang melakukan komunikasi dengan penghuni sekitar. Untuk lebih jelasnya, saya tanyakan ke Ki Jala Ginting, apa yang bisa kita wujudkan di lokasi ini? Oke, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tim KJG Spirit Milenial berada di suatu pantai ya, selatan Jawa Barat ya. Saya di sini akan mengeksplor atau mewujudkan suatu benda pusaka yang ada di tempat ini, lokasi ini ya. Dan kita langsung aja ini. Tim Andri ya, telah dia mencoba berkomunikasi ya. Dan saya akan membuka gerbang goib yang ada di sini biar ibaratnya nggak ada benturan-benturan yang pendaki ya. Oke, kita langsung aja ya. Benturan energi ya, kurang sedikit karena untuk membuka gerbang itu sangat membutuhkan energi yang sangat kuat ya pemirsa. Ini kan terus mencoba ya oleh Mas Anton ini mencoba ini membuka ya, batu dari belakang ini. Sepertinya kayaknya ada di dalam ya. Ya, ini energi kita sudah mulai tertarik energi ya. Ini kayaknya keberadaan satu benda ada di sini ya. Dibuka. Ini energi sangat kuat sekali, pemirsa, sangat kuat sekali. Nah, dia akan materinya akan mencoba ya mengeluarkan dan saya akan membantu membuka ya gerbangnya di sini. Ya, itu kita mulai terasa ya energi lebih mendekati di sini ya. Ya terus. Ya, mengontrol di sini energinya. Bantu. Ini ya, ada perlawanan. Kita harus pegang dulu ya.
Tolong, ini saya belum berani menyentuh ya. Coba atau buat pembuka ya. Ini yang kita hasilkan. Ini yang kita hasilkan. Bisa dijelasin? Hari ini ya, yang ada di apa namanya batu karang ini ya tersembunyi. Dia ini sesosok naga ya, sesosok naga mungkin entah goib yang penjaga sini atau apa, saya juga kurang paham sekali. Ini kita coba tanyakan langsung kok. Coba Mas Randy masih kuat jelasinnya? Ini sebuah energi yang ada dari sana, saya tarik ke daratan seperti ini dan titik kumpul energi adanya di sini. Ternyata wujud bendanya seperti ini. Luar biasa ya, dari arah laut. Saya pikir hanya sekedar cendera mata yang akan diberikan, tetapi benda ini melakukan perlawanan yang sangat luar biasa dan menguras tenaga. Saya nggak bisa terlalu banyak menjelaskan. Udah terkuras habis. Oke, pemirsa, ini kayaknya masih meningkatkan sesuatu ya. Di sini kayak suatu cahaya yang kita terlempar jauh ya. Batu karang. Kita coba kemari ya. Ini ya pemirsa, ini terdapat ya batu mustikanya ya. Batu mustikanya mungkin terpental jauh penjaga atau penjaga yang tadi, naga tadi berdapatkan. Oke, kemungkinan kita tutup dulu ya. Karena hari sudah mulai pagi, kita akan melanjutkan kembali ke lokasi yang lain ya. Berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit millionaire.